Baiklah, pada kali ini kalian akan praktikum pengukuran pentanahan ya, menggunakan alat ukur ini, head resistance meter ini. Nanti kalian menggunakan tahanan penangkal petir sebagai objek yang diukur ya. Nanti kalian lakukan dua kali percobaan. Yang pertama adalah single tahanan pentanahan, yang kedua nanti tahanan lingkar. Jadi ada beberapa tahanan pentanahan penangkal petir di paralel, kemudian diukur. Kalau yang pertama nanti cuma salah satu. Nah, dari situ nanti kalian bisa lakukan praktikum itu masing-masing pengamatan diambil selama sebanyak 5 kali. Oke, nanti untuk penggunaan alat ini ya sudah dijelaskan di penjelasan praktikum. Nanti misalnya ada kekurangan atau lupa itu bisa dilihat di buku manual tipnya. Oke, saya rasa cukup. Nanti silahkan kamu kerjakan praktikumnya. Jangan lupa nanti setelah selesai dilakukan kembali. Saya rasa cukup. Silahkan dilanjut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan praktikum tentang pengukuran tahanan pentanahan. Jadi seperti ini gambar rangkaiannya. Kemudian di sini ada E, P, dan C. Untuk E itu menggunakan kabel hitam disambung ke yang akan diukur. Kemudian untuk P menggunakan kabel biru disambung ke paku pertama dan ditancap ke tanah. Yang ketiga C menggunakan kabel merah dan disambung ke paku kedua ditancapkan ke tanah. Nah, seperti ini alatnya. Ini untuk skalanya, ini yang paling kecil 1x1 x10 dan x100. Nanti ketika datanya sudah didapatkan, data yang ini yang berapa jarumnya tergeser dikalikan dengan skalanya. Ini yang kabel hitam tersambung ke penangkal petir. Kemudian yang kabel biru kita tancapkan ke tanah sejauh jarak 5 meter. Dan untuk kabel yang merah kita tancapkan juga ke tanah sejauh 5 meter dari kabel biru. Untuk percobaan kita kali ini, kita mengambil dua variabel. Yang pertama, pengukuran tahanan pentanahan. Jadi, yang kabel hitam tadi kita sambungkan ke sini. Tapi ini tidak disambung karena tunggal untuk pentanahan sendiri. Nah, untuk yang variabel kedua, percobaan kedua, ini nanti disambung yang disebut pengukuran tahanan lingkar. Jadi, nanti ini akan diukur dengan pentanahan paralel yang lainnya. Datanya kita taruh di sini. Sekarang kita akan melakukan pengambilan data. Untuk kabel yang biru kita tancapkan ke tanah di situ. Untuk kabel yang merah kita tancapkan sana. Ya, kemudian ini kita taruh di variasi yang kali satu. Kemudian kita pencet ini, kita tekan lama, akan keluar angkanya 1,8 dikali dengan skala yang di sini. Kemudian dicatat datanya. Untuk yang variasi selanjutnya, paku kabel biru dan paku kabel merah akan dipindahkan tempatnya. Dan begitu seterusnya sampai 5 kali variasi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada pengambilan data yang terakhir, yang kelima. Di sini kita tancapkan kabel yang biru di valet. Kemudian kabel yang merah ada di sana, di acara yang jauh. Nah, ini pada skala 1 kita pencet. Dapat hasil 2. Karena udah skala 1, maka kita langsung tuliskan pada data sementara. Setelah kita dapatkan semuanya, nanti kita akan cari rata-ratanya berapa. Kemudian kita lanjut ke percobaan yang kedua.
Sekarang kita pada percobaan yang kedua. Percobaan yang pertama tadi ini diputus. Nah, sekarang kita sambung. Kenapa disambung? Karena kita akan menghitung tahanan pentanahan lingkar. Jadi ini tuh diparalel dengan pentanahan yang lainnya. Jadi nanti akan didapat data untuk semua pentanahan. Sekarang kita akan mengambil data. Untuk data yang pertama, kabel yang biru ada di sana. Dan kabel yang merah ini ada di sana, seberang. Oke. Ini kita coba di skala 1 dulu ya, terpencet. Dapat hasil 2. Kita tulis pada data sementara. Dan untuk pengambilan data ketiga, keempat, sampai kelima, itu nanti tinggal ini paku-pakunya dipindahkan saja tempatnya dengan jarak yang sama. Oke teman-teman, sekarang kita pada pengambilan data yang kelima. Di sini kita tancapkan kabel biru di situ. Dan kita tancapkan kabel merah di sana. Sekarang kita coba pada skala 1 ya teman-teman. Kita pencet 1. Oke. Kemudian kita catat pada laporan. Dan nanti kemudian kita hitung rata-ratanya. Oke, baiklah, kalian sudah menyelesaikan praktikum pentanahan ya. Jadi sudah kalian lakukan dua macam pengukuran menggunakan air tester ya, pengukur tahanan pentanahan. Yang pertama tahanan pentanahan untuk satu macam tahanan pentanahan, yang kedua tahan lingkar ya. Dari data ini terlihat bahwa kalau di rata-rata ya masih di bawah 5 ohm, sehingga masih memenuhi syarat kuil yang berlaku ya. Jadi nanti kalian tinggal membuat laporannya ya, di petunjuknya membuat laporan bisa kalian lihat di petunjuk praktikum. Kemudian nanti silahkan kalian buat laporannya. Oke, silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak.